Kita akan membuat bunga chamomile yang bentuknya seperti ini. Awalnya kita akan buat magic ring seperti ini. Kemudian kita buat single crochet sebanyak 7. Dua, tiga, kita buat sebanyak 7. Setelah kita buat single crochet sebanyak 7, maka magic ring ini akan kita tarik supaya mengecil. Nah, seperti ini. Setelah itu akan kita sambungkan. Sini kita sambung ke sini. Setelah itu akan kita buat rantai sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah kita buat rantai sebanyak 6, akan kita buat di sini single crochet. Sini. Kemudian kita akan membuat double crochet di sini. Setelah kita membuat double crochet sebanyak 4, akan kita sambungkan dengan yang di sebelahnya. Di sini. Seperti ini. Nah, kita sudah mempunyai satu kelopak bunga chamomile ini. Kita akan membuat nanti di sekeliling ini adalah 6. Jadi kita ulangi lagi proses yang tadi. Kita buat rantai sebanyak 6, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita buat single crochet di sini. Kita buat double crochet sebanyak 4. Satu. Dua, tiga, empat. Kemudian akan kita sambungkan dengan yang di sebelah sini. Kita sekarang sudah mempunyai 2. Jadi kita nanti akan membuat sebanyak 6. Nah, inilah kuntum bunga chamomile yang sudah jadi, tapi kita belum membuat tengahnya warna orange.
Untuk membuat tengahnya dengan benang warna orange, kita akan membuat rantai. Kita buat sebanyak 3. Dan kemudian kita akan sambungkan rantai ini. Nah, di dalam lingkaran ini, lingkaran rantai ini akan kita buat single stitch atau single crochet. Kita buat single crochet sebanyak 30. Kita buat terus-menerus sebanyak kira-kira 30. Nah, beginilah bagian tengah bunga yang sudah kita buat. Nanti bagian tengah bunga ini akan kita tempelkan di sini dengan dijahit ataupun dengan lem atau dengan dijahit bisa. Nah, kemudian nanti 3 bunga kemomil ini akan kita rangkaikan menjadi satu. Rangkaian bunga chamomile terlihat seperti ini.